Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Selamat sore. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman, kali ini saya akan memberikan tutorial lagi atau cara pemasangan matching trafo tambahan untuk low impedance. Kebetulan di tetangga masjid saya, Pak Dekannya minta tambahan matching untuk speakernya. Speaker yang dipasang 2 buah low impedance, belum ada trafonya. Jadi beliau nantinya mau ada tambahan mempertinggi towernya. Jadi saya saranin pakai tambahan matching trafo supaya ketika ada penambahan kabel atau perpanjang kabel tidak banyak daya yang hilang di jalan. Itu salah satu manfaatnya. Kedua, suaranya atau tenaganya juga akan lebih besar daripada tidak pakai matching, karena impedansi dan dayanya juga nanti akan nambah atau akan naik. Seperti apa teman-teman tutorialnya, terutama bagi para pemula nih, bagi para pengurus-pengurus masjid, kalau mau tambah trafo mesin, jadi tidak usah atau tidak perlu panggil teknisi lagi. Kalau sudah tahu caranya, sudah tahu langkah-langkahnya seperti apa, cara-caranya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa, teknisnya, ikuti terus, jangan kemana-mana, jangan di skip karena ada beberapa penjelasan di dalam video ini. Bagi yang belum like, silahkan di like, di subscribe dan di komen, di share apabila bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah ini teman-teman, bentuk unitnya seperti ini. Pasti sudah tidak asing lagi lah bagi para teknisi, kemudian orang-orang yang sudah terbiasa berkecimpung di masjid, di dunia per sound system, atau terutama masjid, sound system masjid. Ini ada bracket, jadi nanti ini akan dipasangnya unitnya di samping horn speakernya ya. Ada bracketnya, cara pemasangannya ada di buku. Oke teman-teman, informasi saja. Jangan lupa nanti pas kita mau connect atau mau dipasang di unitnya, di speakernya, connect ke speakernya, ini jangan lupa. Ini kan ada tulisan 8 ohm nih. 8 ohm ini low impedance. Karena kita akan jadikan matching ini matching tambahan untuk speakernya, maka nantinya speakernya akan menjadi high impedance, dari low impedance ke high impedance. Nah, baiknya teman-teman ini digeser saja, atau bukan digeser, dipindah ke 16 ohm. Ke yang di sini, ini satu. Dipindah saja ke 16 ohm. 16 ohm, jadi dari 8 ohm dipindah ke 16 ohm. Fungsinya untuk apa? Supaya nanti daya yang dikeluarkan amplifier seimbang, kemudian impedansinya juga sesuai. Artinya secara tidak langsung kita sudah memperpanjang usia atau umur amplifier, sama memperpanjang usia spoolnya, tidak akan cepat jebol. Seperti itu teman-teman. Nah kalau yang sekundernya, ini yang premier ya, ini yang sekunder. Jadi yang sekundernya ini tapnya udah di 400 ohm, tidak usah digeser lagi atau tidak usah dipindah lagi, karena daya yang dikeluarkan atau daya spesifikasi speaker 25 watt di 400 ohm. Gitu teman-teman. Kenapa harus dipindah ke 16 ohm untuk high impedance atau impedansi tinggi? Karena rata-rata kalau corong tua itu biasanya difungsikan untuk orang yang berteriak. Nah, dalam artian untuk menyampaikan informasi lebih jauh. Misalnya kita mau menyampaikan pemberitahuan, pengumuman, atau terutama buat di public address, termasuk salah satu corong tua ini untuk difungsikan untuk azan gitu kan. Selain untuk azan juga untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya. Makanya dinamakan high impedance. Selain impedansinya tinggi, high impedance itu biasanya frekuensinya tinggi. Nah, untuk model-model yang membutuhkan atau mempunyai spesifikasi frekuensi tinggi, biasanya difungsikan untuk menelantangkan suara atau berteriak, termasuk ya kalau corong tua sih sudah pastilah semua orang juga udah pasti tahu. Gitu teman-teman. Saya mau pasang dulu bracketnya teman-teman. Dan ini trafonya, yang 8 ohm sudah saya pindah ke 16 ohm. Tinggal setting di atas. Nah begini teman-teman rangkaiannya. Jadi dari kabel speaker, ini kan ZH5025B nih, low kabel speaker masuk ke com hot to speaker. Jadi yang ini, yang comnya saya pakai warna coklat karena ini ada sambungan, kabelnya terlalu pendek. Kemudian yang hotnya saya pakai warna biru, tapi connect ke sininya yang warna hitam. Ini com hot to amplifier, jadi ini turun ke bawah. Hotnya masuk ke 100 volt, yang comnya masuk ke com. Seperti ini. Yang biru ini koneknya ke warna hitam kabelnya, ke bawahnya. Ini juga sama satu lagi. Yang satu lagi juga sama. Jadi ada dua kabel. Output dari matching trafonya ada dua kabel. Kemudian turun ke bawahnya satu kabel. Ini di paralel jadinya. Alhamdulillah teman-teman, pemasangan sudah selesai, jadi tinggal koneksi ke amplifier.
Ini janganlah tamihan wala bai'unna zikrillah wa iqamissalah wa iqamissalah. Wa iqamissalah